bareng Aidea itu mungkin tahun 2012-2013 saya ingat gue yang gue inget tuh project Danamon Digital Ads berapa versi itu produsernya Mas Hamam, direkturnya Mas Hamam. Yang paling terkesan waktu itu adalah project Jarum Super ya. Itu ada dua momen sih, satu momen itu ketika gue ngisi VO bareng Hamam Jarum Super tentang supporter bola dan kita harus ngisi suara komentator bola. Itu tuh spontan aja, nggak pakai script gitu, berduaan tengah malam sampai akhirnya nama-nama pemain itu kita isi pakai nama-nama kru, salah satunya nama wasit kita ganti jadi nama directornya. Idea itu terus terang emang salah satu yang buka jalan gue juga jadi editor ya, berjalan di industri iklan baik digital maupun TV. Dan yang gue senang kerja di sana itu sampai ke produser-produsernya tuh membuka space untuk kita cari diskusi soal karya, jadi tiap orang tuh didorong untuk ngasih masukan. Buat gue 10 tahun itu prestasi ya, sebuah perusahaan atau eksis, dan gue tahu perkembangan Idea itu dari Puri Sakti sampai sekarang di Antasari 10, lebih apa. Harapan gue tetap humble aja sih, tetap humble. Perkembangan fisiknya barengin juga dengan perkembangan kultur yang tadi gue bilang positif di awal itu harus tetap ada, jangan sampai hilang. Harapannya sih tetap konsisten melahirkan karya-karya yang unik, tetap pertahanin kayak gitu, kalau bisa itu jangan hilang.